Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview untuk umur cabai kita usia 35 HST sedulur. Alhamdulillah, meskipun tidak ada hujan, beberapa hari kondisinya masih hijau royo-royo. Perkembangan tunasnya ini sudah bermunculan lagi. Daunnya seger banget. Ini usia 35 HST sedulur. Kondisinya seperti ini. Percabangannya sudah panjang-panjang. Alhamdulillah. Meskipun tidak rata ini tumbuhnya, tapi masih subur, masih bisa mengejar yang lain. Ini terakhir penyemprotan kemarin di usia 31 HST. Kita pantau apakah perlu kita semprot lagi. Ini seharusnya lakukan penyemprotan rutin sedulur 4-5 hari sekali untuk insektisida sama fungisidanya. Kondisinya seperti ini. Ada sekitar 600-an batang. Sudah lebat ini. Ini sudah hijau. Hijaunya hijau pekat. Ini untuk unsur haranya terpenuhi. Daun-daun yang bolong ini biasa serangan hama, ulat, sama belalang. Ini kondisi sore hari. Nanti tadi setelah melakukan penyiangan pada tanamannya, sekian dulu ya update-annya. Tunggu updatean selanjutnya. Ini untuk 35 hari. Pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.